Video kali ini bakal beda dan seru banget. Kalian yang nonton dari handphone atau dari laptop, coba digeser-geser deh layarnya. Atau kalau dari yang handphone, layar handphonenya bisa kalian geser. Gue sekalian mau ngumumin, kemarin kan di Instagram gue bikin giveaway uang tunai 500 ribu buat milih. Waktu itu gue punya Samsung Gear 360. Gue suruh mereka milih apakah gue harus bikin konten holiday, sport, atau daily activity. Nah, ternyata yang paling banyak dipilih adalah konten holiday. Nanti pemenangnya bakal gue umumin di akhir video. Sekarang gue pengen ngasih lihat ke kalian gimana serunya Samsung Gear 360 ini dipakai buat liburan ke Pulau Belitung. Pulau Lebong. Pulau Lebong ini letaknya kira-kira 70 km di selatan Pulau Lengkuas. Saking kerennya pulau ini, sampai dijuluki Maldives-nya Belitung. Dari daratan untuk sampai ke Pulau Lebong kira-kira sekitar 20 menit. Kalau abis hujan biasanya ombaknya lumayan gede sih. Nah ini dia nih, dermaganya Maldives Indonesia, aka Pulau Lebong. Di pulau ini lo bisa main ski, snorkeling, atau berenang. Salah satu daya tarik di Pulau Lebong adalah hutan bakaunya. Bikin mata seger nih lihat yang hijau-hijau. Lokasi lain yang wajib lo datangi kalau ke Pulau Belitung adalah Danau Kaolin. Lo lihat sendiri deh, airnya jernih, lokasinya bersih, dan keren banget di sini. Alat transportasi yang bisa lo pakai menuju Pulau Lengkuas adalah perahu. Sumpah lautnya bersih banget, keren abis. Sampai nih di Pulau Lengkuas. Pulau ini punya mercusuar yang ikonik banget. Spot snorkeling dan divingnya juga oke-oke banget. Ini mercusuarnya tinggi banget. Kalau kalian mau naik ke atas, kalian harus menaiki 313 anak tangga dulu. Ini tinggi mercusuarnya kira-kira 70 meter dari feeling gue. Cuma begitu lo sampai di atas, worth it banget karena pemandangannya bagus banget. Gimana? Asik ya footage-nya ya? Buat pemenangnya yang tadi gue omongin, udah gue tulis di kolom description. Kalian bisa klik di description box buat lihat pemenangnya. Selamat buat pemenangnya, nanti bakal ada tim dari gue yang bakal ngubungin lo. Feeling gue nih ya, kayaknya Samsung Gear 360 ini bakal booming di tahun 2017. Soalnya bentuknya itu lucu banget, unik banget, kayak bulat kayak alien gitu. Gue sih suka banget kayak punya teman gitu. Nah, setelah itu pakainya itu gampang banget. Gue sih biasanya pakai NFC. Cuman kalau kalian mau bisa pakai Bluetooth juga. Terus ini kan kameranya ada dua nih, ada depan sama belakang. Kalau misalnya kalian mau pakai dua-duanya bisa buat 360. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai salah satu bisa juga depan doang atau belakang doang. Inputnya itu bisa 3. Gue bisa bikin video pakai gear ini, terus bisa bikin foto juga, ada di Instagram gue contohnya. Terus gue bisa bikin timelapse juga dari sini. Terus kalau yang kalian di rumah punya Samsung Gear VR yang kacamata itu, yang kalau misalnya kalian beli handphone baru harusnya dapat yang speknya tinggi. Itu kalian bisa nonton juga hasil dari Samsung Gear 360 ini di situ. Jadi kalian bisa bikin seolah-olah kita itu ada di sana. Enak banget traveling pakai Gear 360 ini buat ngasih tahu ke penonton kita apa yang lagi kita lihat, apa yang ada di sekeliling kita. Jadi harusnya ini bakal seru banget bikin konten pakai ini. Buat kalian yang punya Samsung Gear 360 juga dan kalian punya file video 360 atau foto, lo tolong tulis deh di kolom komen biar gue dan teman-teman lainnya bisa lihat juga hasil karya kalian. Selamat buat pemenang.